Setelah sempat heboh anggota Paskibraka Putri dipaksa buka jilbab saat pengukuhan, kini anggota Paskibraka telah kembali berjilbab. Di lokasi upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, para anggota Paskibraka melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebelumnya 18 anggota Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab harus melepaskan jilbabnya karena bertentangan dengan Surat Keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut dan sikap tampang Paskibraka. Setelah mendapat kecaman oleh banyak pihak karena diskriminasi dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, akhirnya Kepala BPIP Yudian Wahyudi meminta maaf dan membolehkan kembali jilbab bagi anggota Paskibraka Putri. Tim Liputan Aceh Video.